balik lagi sama Aing, Arul Motovlog. Kali ini ya kontennya nge-review ya, sesuai janji. Tapi mohon maaf, videonya biasa aja, gak ada sinematik-sinematik wah-wah gitu. Ini kita lagi di sirkuit Bako, Ujung Berung. Pengen nyobain motor. Sebenarnya kemarin udah sih, cuma kemarin itu Aing bawa kamera tapi lupa bawa memori, jadi yang gak kerekam. Oke, langsung aja, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita bahas part-part modifikasinya apa aja. Mulai dari handguard ini pakai Expedition, cuma untuk yang plastiknya ini biru, ini di repaint aslinya hitam. Cuma ini udah banyak lecet-lecet sih, soalnya ke pentok pagar gara-gara setirnya kepanjangan. Selanjutnya spion ini pakai yang variasi, nggak tahu kemarin merek apa sih. Oh, untuk harga spion kisaran kemarin itu 120-an, terus handguard itu 320-an, ya sekitaran segitulah. Terus untuk kaki pelek masih bawaan, cuma ini di repaint kemarin, aslinya kan bawaannya warna silver gitu, ini di repaint jadi biru candy. Untuk bawaannya mereknya DID. Untuk shock depan masih standar Tromol, jari-jari juga kemarin masih standar, masih pakai yang standar. Mau untuk cover shock depan, untuk cover shock depan ini aslinya hitam, cuma di repaint jadi biru juga. Jadi kemarin nge-repaint itu cover shock depan, handguard, velg depan belakang, nge-repaint sekitaran habis 400 ribuan. Mau cover shock depan, cover shock depan apa, karet shock depan ini make nggak tahu merek apa sih kemarin, buat Gordon ukuran 41 warna kuning. Kemarin tuh kisaran 80 ribuan adalah. Selanjutnya tang udah ganti fatbar, cuma lupa kemarin mereknya apa. Itu kisaran harga 300 ribuan stang. Untuk stang 300 ribuan. Barbet pakai Pro Taper kemarin itu kisaran 110 ribuan. 100 lebih lah, 120 lah kalau nggak salah. Terus riser udah ganti pakai KLX BF-nya. Itu kemarin kisaran 250 ribuan. Terus untuk hand grip pakai Pro Taper kemarin dapat itu kisaran harga 120 ribuan kiri kanan. Terus apalagi ya, knalpot. Untuk knalpot ini make Norifumi Rocket 4 yang limited edition warna biru, yang logo baru. Terus cover knalpot pakai Norifumi. Cover knalpot kemarin kisaran 150 ribuan. Terus untuk knalpot itu kemarin 2.235. Sama shock belakang standar. Apalagi? Paling ini spakbor belakang nih pakai KLX punya, ngakalin pakai KLX punya. Yang 3-in-1 udah include lampu sein. Itu kemarin kalau nggak salah itu harganya 150 ribuan. Ini ngakalan apa? Untuk masangnya ngakalinnya cuma ngakalin di bagian dalam sini sih.
di bagian dalam sini kemarin tuh kalau nggak salah. Terus plat nomor dipindahin ke kolong, kemarin ngakalin pakai plat kuning itu. Terus untuk dudukan plat nomor depan pakai punya CRF ngakalin, jadi ini ditambahin plat lagi, soalnya kan gak nyampe ke dalam apa nahan kena knalpot, jadi ditambahin plat lagi. Untuk engine guard juga ngakalin pakai punya CRF, di bagian depannya ini dipotong, di samping-sampingnya dipotong soalnya biar nggak mentok kerangka. Cuma kalau pakai punya CRF, dudukan baut belakangnya pas sih, dudukan yang baut yang di bawah sini pas. Cuma kalau yang di bagian depannya ini pakai kabel tis diikat. Terus apa lagi ya, oh ya lupa, dudukan plat itu kisaran 70 ribuan kalau nggak salah kemarin, atas gitulah 70 ribuan. Terus engine guard itu 120 atau 130 ribuan kemarin, 130 lah kalau nggak salah. Terus apa lagi ya, udah sih paling itu aja perubahannya mah. Mesin standar, ECU juga standar. Oh sama ini tali evakuasi pakai punya protaper, kemarin tuh kisaran 80 ribuan 85 ribuan. Sama paling dekal, kalau untuk dekal sendiri ini hood grafik udah pada tau lah pasti ya, udah terkenal hood grafik. Ini untuk desain dekal depannya ngambil dari list standar, kalau untuk yang belakangnya tuh desain sendiri. Ini tebal ya, kemarin tuh habis sekitar untuk yang bahan ini itu 3M itu kisaran 1 juta, 1 juta kurang dikit, kurang 50 ribu kalau nggak salah. Kalau nambah 50 ribu lagi sekalian dengan pasang. Cuma kemarin masangnya di luar. Ini tebal dekalnya ini, bagus. Untuk harga dekal kemarin itulah 1.950.000, hampir sejuta. Untuk di hood grafis sendiri ada 3 harga, 3 jenis. Yang biasa itu harganya 600 ribuan, itu yang biasa. Sama yang kalau yang ini 1 juta. Untuk yang 3M yang tebal. Ada lagi yang paling mahalnya itu yang di atasnya itu sekitar 1,5 atau 1,6. Itu dia tebal tapi kuat, tipis tapi kuat. Perubahan sih paling cuma itu aja, sedikit aja, nggak banyak. Apalagi ya, untuk pemasangan dekalnya juga kemarin tuh gampang, kemarin nggak ada yang dipotong-potong. Kan biasanya kalau masang dekal banyak pasti ada yang dipotong. Kalau ini tinggal tempel aja kemarin deh, nggak ada yang dipotong. Lampu depan juga masih pakai standar. Ban depan belakang juga masih ban bawaan, ban standar. Ini kemarin yang nanyain posisi kabel yang bermasalah itu di bagian sini nih, di dalam sini dia posisinya pas di keluar di sebelah kanan. Ini kalau yang mau dengar suara knalpotnya. Thank you.
suara knalpotnya lumayan enak sih. Matiin dulu, mau dipakai buat nyoba sebentar. Kalau buat yang nanyain kaki-kakinya empuk atau enggak, kemarin udah sempet nyobain sekali di sirkuitnya. Itu emang bener empuk sih kakinya, kaki-kakinya. Sok depan biar masih teleskopik, sama belakang juga. Dipakai di sirkuit juga masih enak. Untuk tenaga juga, ya untuk standaran lumayan sih, lumayan gede. Kalau untuk di sirkuit, belum ganti ecu soalnya ini. Masih pakai ecu standar bawaan. Ecu mah nanti ya, belakangan. Kalau duitnya udah ada. Oke, sekian gitu dulu review dari kita. Dari Aing maksudnya. See you next video. Bye-bye.